Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatihi lima udrik wal khatim lima sabak, la sirril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa middahi azim. Amma ba'du. Setelah Allah sallallahu alaihi wa mulakan Ustaz Budet, Anak Tio, Ustaz Hanif, ya Ustaz Semi, Solopolo, Gai, Protokoh Masyarakat, Ustaz Kod, Assalamualaikum warahmati. Dan ini salam-salam menikmati hari ulang tahun wafatipun atau kholipun Ibu Rumiati. Kongko engkang sito Rumiati mereka dan jembar kuburi. Amin. Yang produsani. Amin. Tapi yang masuk amin. So berarti masuk dan bergerak. Kongko datang sehat. Amin. Dan atas perjuangan yang ada terus. Amin. Al-Fatihah. Berhati hari wafat namanipun Jawa-Jawa Khol Tadihi ada Khol berhati ada katipun Sinawa Teladan Putranipun Sana Kuhandiri Sinti Sumbun Niko Sekahani Miki termasuk golongan sing dengan kita artinya kita arti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang macam macam ini kau amal wa ini kita kau ini bawa latin solkin ya Tuhan masuk untuk anak soleh sing doa Tuhan Tuhan rumah wajiban anak kewajibannya anak untuk ngaki orang tua yang sanggup sejauh jadi anak kalau juga ngaki orang tua ini masuk ngomong deh dan sepati orang tua ini sejauh ini sebelum itu dunia yang urib anak yang berkata ngomong tua jadi yuk marah-marah jauh itu buatan yang juga pilihan sedulur-sedulur dan salam-salam juga hati alhamdulillah ya dan salam-salam juga hati supaya tunggu barang-barang oleh diri orang yang sana ya Allah Allah kalau cuma ada Allah mengatakan itu arjari lukubul luar biarkan itu mani ada kota situ. Ini ku kalau kangen itu nonton Guru Kulo Syekh Muhammad Dwi Bapak Alawi. Nah, Syekh Alawi ini ki ini konco akrab guru setunggal Syekh Ahmad Nagiri setunggalnya Syekh Hasan Asad uang telunya lah bukan di wong terujim yang ngasih ini bareng dan tiga ibar terus saat tiga ini tapi ngajar ke Masya Allah ngajar terus di Masya Allah berarti orang besar jadi mau ngajar Masya Allah baru sekolah-sekolah lain nomi ngasih bareng terus itu ada tiga ibar kemudian ngajar
nek siji mati sing loro mata yasin nang kuburan ora wae sah bukan yo wis oke aku mati sih sama iya wis pokoke sing mati siji sih ojo mati berbani ora siji mati sing loro mata ke tenan beres sing dalil niku jenengane Syekh Ahmad Nadiri. Pada zaman waktu itu sing Alawi dari Syekh Hasan Masad ini benar-benar mencariasi wajah mata sisi wajah di dagingmu
orang meninggal di kuburan sebanyak sing mapan belum pernah. Moko nang Mekah niku nek ana wong mati ana sing ngeterke terus ngoko. Mungkin jarang ngomong suki-suki kalau kuburan jarang deh. Jadi puluhan ribu ke kuburan. Saya tahu ini mana nih. Terus berbodong-bodong-bodong pengakaruan. Nanti Syed Muhammad itu baru sadar model di kuburan ini. Syed Al-Awas, Syed Hasan ini ngesek-ngesek ke Al-Arab Maja Akibat. Rampung di model. Kondor kan dia. Tapi ketemu Syed Al-Awas, Syed Hasan cukup banget. Baca Hasan yang mau tetapi berhasil nama satu itu. Tangi turun, nangis buku. Nah, aku mati sih kirim jopo. Mati ini kirim sewek. Ya Allah. Nangis. Kalau saya meninggal, yang kirim siapa? Ya, aku bisa mau semua nasi kirim kan. Klasik juga, ini mati ini beda, ya. Bacanya sama, mati ini beda. Kok saya menemukan waktu itu? Yuk, pada asal, saya asal kesana. Masih ngaji juga. Masih nangis. Kita tahu ini kayak gimana pokok nangis. Jadi kalau saya asal masak. Kita akhir mau kuat lagi kafe. Ya saat-saat ini bodoh, matur. Saya asal, aku khawatir lah. Kita saat-saat dengan yang ngaji itu, kita siap ada yang ngasih. Yuk, pasti dari saya asal, lo mau nunggu. Kalau pas dia lagi abuyan, guru Hussein Muhammad, mau nentuin, asal-asal, yuk. Kau sembahyang untuk Bel, saya Mekah, saya Muhammad segera pulang karena saya sama-sama meninggal dan wasiat yang mandikan harus saya Muhammad. Masya Allah, wasiat ini. Wasiat yang mandikan harus saya Muhammad. Karena murid setia, kau tidak langsung. Kau nongkar ya, saya Muhammad. Duhur, kau main kok, kemuburan. Kalau ya sih, ya sih, mau jawab, pulau mau jawab yang terlalu kaya orang ngimpi. Kalau mau jawab orang ngimpi. Semoga-moga sudah jawab orang ngimpi ke toko, ya kan? Ya harus ngimpi, ini penting moga-moga ke toko, Allahumma. Amin. Masya Allah. Jadi, bacaan-bacaan, derek, jawab yang dirapi, insya Allah. Sajat lagi pilih ke toko Allah Amin. Iku jenis ini mau mati butuh dungani wong urip. Jadi wong mati butuh dungani wong urip. Lan nampani ganjarane bacaane wong urip. Yo wong urip ya butuh dungani wong mati. Nah iki ya. Hati yang ini. Wong urip butuh jumlahnya wong. Karena lek jeng projo niku nggih. Lek jeng mantu bare ora susu, kesuwane saria karo jumlahe mbah-mbah. Ngoten kita utawa suwun sedo, supaya nek mantu lancar, ngoten udah di sini to niku lha. Nah. Wong urip jaluk jumlahe wong mati jenenge istighosah dilakukan. Jadi istighosah Al-Istighosa itu bilangkan kalau tradisi ke Mekah itu putih-putih tidak ada pake ini orang namanya wali-wali ini bagaimana? Teman-teman di orang mau manakipan ibadah Allah ijar Allah hari sunnah diadillah wakunu awnana lillah kasana Allah kata-kata itu makin lo mati. Kiai-kiai Mekah dudangi kalih Raja Abdul Aziz. Ditakoni siji. Kaifa hukmul istighosati bilangwat. Bagaimana hukumnya minta pertolongan doa dengan orang-orang yang telah meninggal. Niku narepi rajane osgo pedang al-guju nek mulai kena ketok glune. Harap apa? Yang mulai kena jalur dunga mati kalau bunyi jawaban kudu siji, sirkun, musyrik. Jadi yang jalur dunga kalau mati hukumnya apa? Musyrik. Kayak isyak makan bingung kabeh
jawaban piye nek muni kena mati nek nek jak musyrik wong kita yang jauh jauh karo wong mati wis bayar nek tak kon yo sirkun nang ati injana cara aku jadi kiai kiai sak Mekah tindake sing lawari kiai kiai sak Mekah iki kabeh sabare takoni kaifa hukmu istighatsati bil amwat bagaimana hukumnya dia belum kalau mati siapa ini kok sirkun nang ati cara siro lolos kafe kiai sak Mekah lolos kafe. Orang kayak si cici mati, jadi nak risau ni pun salah hijau lawan, hijau lawan itu apa ya pak ya? Kucingnya, pak ya. Orang seh kami dua singkit ini, singkit itu buat orang Saudi ni pun singkit ni pun jazair Afrika jazair. Ni pun yang keramat. Maka gulus. Gulus jadi apa kapan? 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 Karena perajinnya kita kau ni, kau faham mulai istiqomah tadi bilang apa? Jadi ada kapan ni? Ada kapan? Mungkin bungkus mati pulau, kau tu jadi apa? Siap mati. Aku tumbal sama kau. Siap mati demi mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dia kan masih wani, kayak saya kira wani kakek. Kan, ada kakak. Loh kok, jawabin lo lebih. Oke, saya siap mati. Oh no, saya siap mati. Saya mengatakan, minta pertolongan dengan orang telah meninggal hukumnya wajib. Kalau seandainya saya mengatakan minta pertolongan doa dengan orang telah meninggal wajib dikatakan musyrik, yang mengatakan musyrik minimal satu hari satu malam minimal musyrik lima kali. Oh ya sahab. Minimal musyrik lima kali pun sholat di koser. Kemarin saya kosong ya, jadi paling bodoh benar. Nanti petah ya tidur tidur, alapun berpikir akan sama. Agak mana? Gue bong kafe bong solat ni jalur cuma kau mau mati. Mana jasa? Kafe bong solat jalur cuma kau mau mati. Apa so iyo? Hangi. Jangan esok tak mau jatuh. Assalamualaikum. Ayuhan Nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita juga kan di Nabi itu mesti apa kan di Nabi itu mesti selamat ya. Ini si paling mesti nak mengucap assalamualaikum ayuhan Nabiyu warahmatullahi wabarakatuh kan berkat Nabi kan pasti jawab. Jawaban waalaikumsalam itu lebih penting. Ini buat apa? Jawaban waalaikumsalam yang kita tunggu-tunggu. Kulo mau sahabat dengan mau sahabat assalamualaikum Nabi deh, yang penting kita jawaban waalaikumsalam. Jawaban waalaikumsalam itu bukan berkali-kali sama jawab dua orang yang Nabi berjuang waalaikumsalam. Hanya kalau jadat musik, wong bayar musik apa ya? Masuk kan Nabi marah musik lah. Iya, aku bisa ngocok mana sih jar? Ngajarin lo, aku bisa ngocok. Nanti kalau musik itu gimana sana jar? Berarti bisa sama dengan musyrikan orang yang sholat semua dunia derep-derep aja nih. Jadi kadang-kadang ini wong ngomong ini saya goblok kira hati-hati dulu itu dulu pak mungkin apa itu kan? Iku jenis ngomong orang ngerti mudeli saya ini wong sok ngomong dia ngerti mudeli ketak meneh wong mudeli itu. Oh tidak wajahnya tengah-tengah iya be aku semua wajah be ini kok masa iya ngaranggainya biaya terus adem sangat baik sila tak sangoni limanya yang dinar uri bonang mesir yuk benengku masa iya ngaranggainya amin alo sila
Saya usah kita ngasih sinyal oleh rekannya di mana yang tinggal. Di sana mati, di rumah itu di mana yang tinggal. Ya Allah, lumayan juga. Asya Allah. Asya Allah. Asya Allah. Sukongko kita selamat untuk Allah. Jadi aku tidak dapat ya Nabi salam malaikatnya jadi waalaikumsalam waalaikumsalam pernah. Jadi aku tidak dapat ya Nabi salam malaikatnya orang lain ni. Benti tu lagi waalaikumsalam warahmatullah. Jadi aku tidak dapat ya Nabi salam malaikat sudah ngadat ngadik gua karena menghormat jabat waalaikumsalam. Mana kuwe. Jadi mana tu emosi ya? Ya goblok ni jangan mana orang baik mana? Paham mana dia kira? Insya Allah. Saya ingat ada anak nama orang itu di cewek. Insya Allah. Insya Allah. Payah. Kejadian pada dekata. Pada dekat. Assalamualaikum. Kurang ilmu, sudah. Jadi aku kurang apa? Ilmu ni, karena jadi orang ngaji lah. Ngaji, mata pelajar di bangsa ngaji, mata pelajar di bangsa mulia, mata bangi, masya Allah. Buang naik ke vlog isi-isinya, mata lawan. Pak Cik Tanya ke vlog bagi.
di mana lah? Satunya yang selamat, nah akhirat ya sama. Cara ni macam ni tu bang, ngaji tak, tataran ngaji. Mungkin kalau orang hati semua arah dan cinta apa alihibin ilmi, paman arah dan akhirat apa alihibin ilmi. Sakit kalau kalau kalau. Kalau ada mu, aduh pun akhir khairan mesadikin jahil. Aduh pun akhir khairan mesadikin jahil. Mungsuk si pintar, weh apik daripada kocok si goblok. Kocok goblok rumah sari balan ini malah cukup dikanyani. Gimana ya? Masya Allah. Ini mungsuk kok pintar, mungsuk, wah. Cari strategi, kita cari strategi juga, ngerjaan. Nah dan itu, Masya Allah bangke. Muka-muka kita terima selamat di akhirat. Allahumma, amin. Salli wa salim da'iman. Salim daiman ala mada wa ali wa Ada lagi, tidak ada. Mau ni betul tak?
kanotan. Pilih dan itu. Maksudnya orang-orang yang usaha cara akal hanya kembali pada Allah. Dua. Misalnya dia, wes. Tunggu atau itu. Ngoco. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kul terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kul terus. Kayak satu lupa. Kalau sambian tunggu nak langsung mundut-mundut. Asyik dipangan orang dosa kan iwak iloro nguling minggir dikabeh kusukusukan insya Allah disingki bet waras Allah rukun yaktin iku singkotun ini gede-gede kau ngau paupi dan yudus dan langsung berapa dia orang mangan ngelih ono tidak ngelasemi susunya kita juga tengah mulutnya Nabi Yunus nyusu kita untungnya malam nek melek lah dia bagai kita kasih kejarannya nah juga kan malam nek melek kena tayi gitu kak Joko saya malam nyusu kita buat mau kibos tangan cairin alat susu pada suara alat kan sehat. Itu boleh. Alhamdulillah. Itu melaku-melaku. Ketemu orang-orang kampung Nerua. Karena apa kamu Nabi Yunus? Ini kan kabarnya sekundang. Ngobrolan Sino. Nabi Yunus, sekut Nabi Yunus, sekut dia kan. Mau. Terus kamu kru, kape. Ke ujung-ujung orang aja. Ke urip. Kan kaget apa? Iya. Siapa kan Yunus? Iya. Si cekut dia cukup kita tahu, pengirat dan masyarakat mati lah, mati. Dia buatan lah. Langsung tunduk tapi ke iman, yang iman 100,000 lebih. Ini aku harus tahu, ya situ. Ini juga panggil. Berkat, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kalau sebagai nekor kiai, niku, mereka anak kok angel kandani, wong tua kan mau jadi ku bergelam kandani. Dan itu, utawa guru-guru kok mulai itu jabel-jabel ya mau jadi guru-guru ini ya guru balai ya kudu biar dikukuk guru dikukuk ditiru lah guru lu duit tok itu mana? Kadang-kadang guru saat ini penting ngajar wajibannya ngajar orang minta dia ngorong-ngorong mana jadi guru supaya waktu ibadah lah aku mau jadi aku insya Allah beli murid di manut. Untuk keibaran mau coba bangsa tidak mengajar, ini bener lah. Mula di bos model itu, di akhirnya 100 foto. Nah, aku lagi cuma, masya Allah. Iku caranya betul. Untuk bos saya kira manut ah, manut kadang-kadang bukan juga pada hadis minta pihak. Al-mu'minu arifun wa ma'rufun. Al-mu'minu arifun wa ma'rufun. Wa la khaira fi man la ya'lafu wa la ilah. Wa mu'min ni arifun yang bisa menyesuaikan. Manut kan menyesuaikan. Manut tak ada diri ya menyesuaikanlah. Wa ma'rufun dan diterima cara penyesuaiannya. Wa la khaira fi man la ya'lafu. Tidak ada baiknya, singkong tidak bisa menyesuaikan. Kenapa ya? Yuk, walailah tidak diikuti penyesuaiannya. Kau ada guru, Bib. Ini Ustaz Pemekah, Habib Ahmad Masyur Al-Hasdad. Al-Hasdad, saya muda Ahmad Masyur Al-Hasdad. Kan saya muka, kan saya mama, ceramah. Dan kau menangi. Yuk, jawah dan samsibah dan kimia. Ya jauh-jauh oleh kimia, ini orang pulak ketemu dari orang kimia, ini macam kimia. Ini jauh-jauh oleh macam kimia. Ini orang kimia dewe, penyakitnya Abdurrahman ini macam kimia. Oke, ya Afrika. Habib Ahmad Masyur Al-Hadad. Jawatan Sabzibar, Cormadab Shafi'i. Hitam hukumnya wajib. Dan sulatan wajib.
Kono termata sapi dan kesudi hukumnya kita wajib. Kok itai kan melayati bulu wajib hilang kita wajib kan? Tahu ya? Cor sapi ini, ya. Mau sapi cor sapi. Ini penyesuaian penting loh, Beb. Malayati pun wajib wilabi bahwa barang sing iso sempurna barang wajib kecuali dengannya barang wajib kono suci sekon najis kan hukumnya wajib. Nah, ini orang diketok itu kan terminal najis bisa ada suci dan diketok jadi ketokan hukumnya wajib. Nah, kalau ada hadat abid masyarakat datang dan sahab sifat mau lah gelom misal sebab wajah diketok kondol jadi kotor ya sahab ketok kondol tak ya orang-orang gelom wajah sahabi tapi kalau kalau malik sunat mau tujuh lah penyi sunat penting dong ini lah. Masya Allah menyesirkan tidak ada-ada mata batas mukul semua. Sudah tidak sunat tidak apa-apa. Sunat hukumnya sunat. Namun sunat kok kita sunat. Wah ngoten Pak Kiai, ngoten Bib. Cocok itu berbondong-bondong masuk Islam sampai ratusan itu masuk Islam. Kedua kita hukumnya sunat. Bahasa nulis masuk Islam ngoten jauh di kita di sini. Nah, berbaik. Nulis mantap. Karena al-mu'minun alifun wa ma'lum. Terus gue melihat saya kejari banyak pun Habib Masyurah dia dari Rasulullah sampai dari Rasulullah mari saya Rasulullah mana? Lalu minum alifun pemaruf peristiwa penting banget saya tidak tahu santri Bali Mondok kok rapatan payu belum bisa menyesuaikan ini menurut gue kalau kira-kira kok rapayu apa bisa menyesuaikan payu apa penting ini suai penting ya Masya Allah penting banget gue itu modal dong kambing yang 10 tahun gue kuasa itu hangat yang gak ya telepon gue bisa buka kitab menghidup dulu bisa selama ngomong sirap sudah ya dulu bisa selama ngomong kan santri kan terus ngomong diri kiai sawi lah iso silahkan mahal aku, jelok aku lihat saya jadi kalau nonton hikmah tiba di Ngawang Ngawang, kalian penulis kan penulis gua oh betul-betul pentingnya jadi dari Rasulullah nazi nas manazi ahum memanfaatkan uang mulut kedudukannya masing-masing wakali minas ala kodukulihim ngomongin uang, mereka dan akalnya ngomongin itu jadi kalau tamu, pegawai, pejabat cara menghormat, cara pejabat yang senang diri yang ulama, oh ini cara ulama, cara menghormat bagaimana yang mengawal, cara menghormatan bagaimana ngomongin itu, saya menghormat oh, Masya Allah paling cerita, saya patah terkenal di dunia bak, bisa menyesuaikan ngomongin itu penting. Imam Syafi'i madhab yang paling banyak pengikutnya niku sakwise belajar Imam Malik tentang Quran dan hadis belajar ilmu akli kalau Muhammad bin Hasan murid Imam Abu Hanifah pun pintar cara nakli belajar ilmu akli iku sing kurang dan akal kalau hadis makul dan mangkul sudah. Ini belum bisa ilmu jiwa belum bisa nyeratai imam. Mungkin juga dia bisa dia bisa nyeratai di imam. Kau dia bisa ilmu jiwa ini. Pokok ini selatan dan ini butuh selatan ini bang ini belajar di Yaman 2 tahun hanya belajar ilmu jiwa. Penyesuaian itu bukan cukup dengan akal dan nakal. Harus pakai jiwa, ilmu jiwa. Yuk, pasal nonton itu Bali, rong tahun, catatan berkata
Badan cantel mung kata nginep nang gon wong sing niki rambutnya bersek. Baru iki. Cara mung jiwa niku cetil. Oh cedrok kan wong yo pek jelek wae. Jadi kalau nang wong baru iki yo. Napa Pak? Cetil. Dimek wae. Cetil please please please. Akhir. Ya bu, alhamdulillah ada cetil ya Allah, alhamdulillah. Paham ya? Rasanya cetil ya. Bahasa mulu kok penghormatan luar biasa. Sing rambutin bersih ngelotok durmat. Ngurmat masyafi. Kau turunan asur, timahnya diberi umput. Terus ini ya, bebek kuning. Uang naik tak gelap tapi gak mau ngecetir kalau mau yakin wah ini mau jiwa lebih sudon buku belajar orang tahu dobong begitu ketut gak bikin sudon ini mau jiwa lebih sudon kok soal muri sudah pelajari mau mau lebih cetir bahir ini kok penghormatan luar biasa. Jadi aku tak laku, tak pelajari sia-sia 2 tahun. Saya bakar semua, malah dibakar toko. Di pasar esok Bali, jebol itu kan karyawan hotel. Servis, kafe di total. Jebol cetera. Ketemunya kita berjebol. Masya Allah. Dia mau terus susu tadi. Siapa susu? Susu. Cepat cetera tenangan. Kado kita beli dua, mau jaga. Dan itu lagi. Dan buat baca jiwa. Dia pun saya. Mau tadi tu bang, eh, gua pulang gua jalan. Bisa ilmu Quran dan hadis, bisa mengakal, ilmu jiwa, bisa menyesuaikan. Begitu bang, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.